panggilnya Ujai kue. Tu bukan jiwa, tu falsafah hidup. Ayo, okey. Kena ada jiwa sikit, Zik. Kena ada jiwa sikit walaupun muka macam pecah rumah. Kau ni, kalau berjodoh, Uting lah. Uting tu apa? Fiz nampak shiny mana ni? Yeah, shiny dari segi apa? Gapa mo, asal boleh dari senang ke live ni, dari semalam tu. Tak tidur tu. Cik tak ada. Hi Z, where are you at? How are you? Everything good? Typo untung. Typo untung. Kalau berjodoh untung lah. Ha? Tidak. Cukuplah. Butuh. Ni kenapa guys? Ada orang butuh ke? Eh tak ada butuh. Jiwa garang ni. Tadi ada Amoy lawa duk kisah comel. Siapa mana dia? Duduk mana? Dekat mana kau jumpa dia? Nak kau weh? Nak kau weh? Betul ke? Aku kata boleh bawa balik di kota tinggi. Tak jam ke? Berbual lah. Dia berbual lah weh. Dia berbual lah. Dia berbual. Balik dari kota. Bapakku pulang dari kota. Bapakku belikan kereta. Anak mak kepak ni dudul. Mak bapak sibuk saya. Saya dudul. Anak pada dudul. Eh? Tak jam pun. Tak jam. Hari ni apa? Ahad? Ahad tak jam eh? Tenggara. 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 Tenggara tu dekat mana? Baby girl thank you. Oh ya betul lah tu. Baby girl semalam kan saya cakap saya nak tidur awal kan. Tapi sebab live semalam sumpah kelakar. I lepak dalam room dia sampai pukul berapa pagi tau. Saya cakap saya tidur awal kan. Ha, tak tidur tak. Tak tidur, ha, tidur tak semalam. Tak tak dapat tidur awal sebab saya dekat dalam live. Kelakar. Semalam ada Fokio dengan kawan. Fokio tu siapa tau nama dia SSJ eh. Invite dia fikir. Lepas tu konten dia kelakar. Ha. Saya bukan-bukan je. Jumpa lagi kira sikit baik. Thank you tak thank you korang. Wah memang. Ada dah ada budak AI team semalam dekat live. Eh dekat rumah SSJ tu tak tahu mak dia ke apa. Tapi memang rumah dia ramai influencer. Saya cakap mak pak tunggu rombongan datang tau. Kalau mimpi mana ni betul tu. Eh muka bukan je lah. Sampai mimpi rombongan daripada daripada orang tak kenal. Salam bye bye. Bye bye. Cina tu tudah aku tadi. Astaga. Patutlah yo. Janganlah. Tak kenal kan. Tak nak lah. Ini bukan zaman dulu. Yang tiba-tiba terus masuk rombongan apa semua. Kalau saya tak sudi nak kenal. Tak nak lah. Orang bukan. Saya bukan orang Shah Alam. Kalau mimpi tu boleh jatuh tak. Selalu dia mimpi saya je kot. Lagi pergi lagi. Duduk KL. Cina teruk KL. Apa? Sanggup dari sana sampai sini. Kau je eh. Setia eh. Saya. Ah, saya selalu mimpi pelik-pelik eh. Ah, tak ada mimpi rombongan kahwin ke apa. Tak ada. Saya selalu mimpi laki saya juga. Saya selalu mimpi laki saya curang lah selalunya. Selalu saya mimpi laki saya curang. Tak ada yang baik-baik.
Dia mimpilah kau tunggu tak kunjung tiba. Dia mimpilah kau tunggu-tunggu tak kunjung tiba. Lah, pulak dah. Saya mimpi kisah terbang semalam. Mimpi terbang lah eh. Itulah kau semalam cakap aku macam pontianak kan. Bahaya mimpi tu. Bukan sekali, bukan dua kali. Banyak kali dah Zee. Saya mimpi je curang. Kisah Farah mana? Work. Aku mimpi hujan dengan perempuan lain. Ha, sebab itulah aku cakap. Aku selalu mimpi dia dengan perempuan lain. Aku selalu mimpi dengan perempuan lain. Lepas aku mimpi aku putus dengan dia. Aku mimpi aku nampak dia dengan perempuan lain. Kalau curang artinya sebaliknya you. Maksudnya? Tak faham. Aku mimpi kau berenang. Tak nak. Laki curah tu maksudnya laki kau yang sematu. Oh ya, yeah. Kalau confident tinggi boleh cuba bro. So setia lah. Kau ni janganlah masuk mimpi macam tu. Tak ada topik lain ke mimpi tu. Aduh, orang mimpi aku berenang pula. Hey, baru hari ni tau buka pasal topik berenang. Aku cakap betul-betul ni. Aku mimpi bukan-bukan je. Kalau aku mimpi si J ni.